Apakah sekiranya kita tidak kerjakan solat Jumaat musim ini wajib atau tidak wajib? Jawabnya wajib. Kalau memang boleh sembahyang Jumaat, kalau memang tak boleh sembahyang, tidak wajib. Apakah bila suami abaikan solat isteri, pentingkan hobi sahaja? Nanti ada pula. Kat mana seorang ni laki penting hobi ni? Hobi-hobi ni boleh walaupun kita sudah berkahwin. Seorang isteri perempuan, dia ada hobi dia. Apakah hobi dia? Buat cross stitch, buat sulam, tikang leher contoh, paham lagi, atau main buat straw, orang minum-minum kutip basuh buat bunga, bunga straw. Itu tak ada masalah. Ha, itu hobi. Tapi jangan abaikan suami. Siapa dah tahu mana masa mana nak layang suami, mana main duduk main straw lah mo. Nah, ha, main tikang leher lah mo, nasi dak buah pun dak buah, itu tak boleh. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Bila dia berkahwin, dia bawa lagi hobi dia zaman bujang. Boleh. Apa hobi zaman bujang? Hobi dia kumpul stand. Tak ada masalah. Dan dia kadang kumpul stand lah dia. Kalau kita itu budak-budak lah, macam gila cari stand ni. Ah, boleh sekeping tau, balik nak tepek eh. Buku stand lah. Boleh tak Sarawak, saya bisa dah. Tuan-tuan kata stand Indonesia. Nah, jadi dia bawa hobi itu dalam dalam kehidupan bersama isteri. Dia jadi dia habis-habis cakap dengan isteri, duduk saja bini duduk masuk apa semua, dia layang hobi. Ha, tak ada masalah. Nah, ni tak turun pagi balik petang. Hobi punya pasal. Nah, banyak gunung kau nak balik rumah. Dia hobi ni hujung weekend apa panggil. Hujung minggu. Nah, hujung minggu hari Jumaat tak kerja, hari Sabtu tak kerja, dia pun ambil je orang keluar gengai. Balik tak balik petang karang, tak ada masalah. Pasal seminggu sekali, hak lain dia layang isteri dia. Betul tak? Itu baru betul. Ni hari-hari turun pagi balik petang. Nah, main-main macam-macam pasal. Dia kalau sikit-sikit itu hobi. Kalau melampau bukan hobi, gila babi namanya. Faham lagi? Nah, betul tak? Dia suka laki kita dalam rumah, hobi punya pasal. Tak suka lah. Nah, anak kita dalam rumah pun, kita tak suka juga.